Jadi depan aku ini sudah ada ayam kremes, ngohnya, dan bakso lohwa dari Swan Kitchen. Wah, baksonya. Ini ayam kremesnya, satu ekor ayam kampung. Gede banget, guys. Sekarang kita makan dulu nih. Untuk paket ayamnya ini juga sudah termasuk sambal. Wow, air asam. Kan kita cobain dulu sayur asamnya. Ini sayur asamnya fresh dan asam manis pedasnya. Ini sayur asamnya seger banget. Manis dan asamnya pas banget. Ini kita coba ayam kremesnya pakai sambalnya dulu. Mari makan. Ini ayam kremesnya pakai sambal terasi, wangi terasinya itu medok banget, mantep. Ya, masukin ke nasi. Pedes guys ini. Pedes nikmat. Nah, ini menggunakan ayam kampung ya guys, jadi lebih sehat juga nih. Wow. Ayamnya juga gurih sampai ke dagingnya. Walaupun pakai ayam kampung, ini dagingnya juga tetap lembut nih guys. Sambalnya bener-bener bikin ketagihan. Ini saya kita coba ngohyongnya. Wah. Oh, ini mantap banget ini. Daging babi plus udang. Wow. Ngohyongnya juga tebel banget, kulit tahunya tipis dan isinya banyak daging tuh, guys. Wow. Udangnya berasa banget, wangi.
dan kita cocol pakai sambalnya nih. Kita cocol pakai sambalnya nih. Wow. Pakai sambalnya jadi makin lebih nikmat, guys. Sambalnya tuh manis pedas. Enggak sama juga. Enggak sama juga, lembut dan gurih banget. Nah, bakso lohwa, daging isi wortel dan jamur. Hanya garing dan kenyal, dan ada sensasi kriuk-kriuk dari jamur kopinya. Wow. So guys, buat kalian yang bingung mau makan apa, kalian bisa langsung order aja nih ayam kremes, ngoyong, dan bakso lohwa dari Swan Kitchen. Karena ini benar-benar rasanya enak banget dan 100% homemade tanpa bahan pengawet.